Good morning. Hai. Makan yuk. Nasi apa ini? Nasi sahur. Nasi sahur. Kita habis dandan-dandanan. Kabar bahagia datang dari Widi Mulia. Kali ini Widi Ebitri mengumumkan dirinya tengah hamil anak keempatnya di usia ke-43. Istri dari Dwi Sasono ini mengaku dirinya bahagia meski deg-degan. Tak pernah diprediksi dirinya punya anak keempat, namun kini kebobolan Widi mengumumkannya di sosial media. Sang suami Dwi Sasono pun memberikan pesan menarik kepada sang istri, "Terima kasih dan berbahagialah ibu." Berita kehamilan dari Widi Mulia pun mendapatkan komentar-komentar positif dari para penggemar dan juga netizen di sosial media. Banyak yang mendoakan Widi di tengah umurnya yang sudah tak muda lagi, Widi hamil anak keempat. Banyak yang mendoakan untuk kesehatan Widi dan keluarganya. Ini dia komentar dari para netizen untuk Widi Mulia yang mengumumkan kehamilan anak keempatnya. Aku lagi kerja bunda, aku lagi sibuk. Aku ada di RH klinik. Syuting. Aku sudah siap. Ayo kita gabung semua ke Instagram live-nya @3generasi. Simak obrolan saya dan Putu Andani tentang menjaga kekompakan keluarga sebagai sebuah tim yang solid. Bukan rahasia lagi keluarga ini sempat mendapatkan musibah saat sang suami Dwi Sasono diamankan terkait masalah narkotika. Sang istri Widi selalu mendampingi. Pasca kebebasan dari sang suami, Widi dan sang suami pamerkan kebahagiaan lagi dan kini mengumumkan kehamilan anak keempat di tengah umurnya yang tak muda lagi. Meski ada risiko tinggi di kehamilan keempat Widi, namun Widi menyebutkan dirinya punya dokter profesional yang selalu menjaga dirinya. Bahkan anak-anak Widi pun mendukung kehamilan Widi dan selalu menjaganya. Enak banget anginnya. Iya. Bermatahari, tapi ada angin juga. Yummy. Gemas. Enak Wow. Hai. Hai. Coba lihat roknya. Gemas. Ini itu sebenarnya jaket terus ibu mau dipisahkan. Kemeja cantik. Aku meja. Iya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.